wisuda merupakan sebuah momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh mahasiswa, menandakan seorang mahasiswa telah berhasil menempuh jenjang pendidikan di bangku perkuliahan. Dan sekarang, saya sedang berada di gedung Geraha Institut Teknologi 10 November, tempat diselenggarakannya wisuda ke-126. Ingin melihat keseruannya? Yuk ikutin terus! Pagelaran wisuda kali ini diselenggarakan kembali secara luring di Gedung Geraha ITS pada tanggal 24 hingga 25 September 2022. Walaupun menjadi pagelaran wisuda offline perdana setelah masa pandemi, wisuda ke-126 hari pertama ini dapat diselenggarakan dengan sukses dan meriah. Acara dibuka dengan pengukuhan 1.700 wisudawan dari 4 fakultas, terdiri dari Fakultas Sains dan Analitika Data, Fakultas Teknologi dan Rekayasa Sistem, Fakultas Teknologi Kelautan, hingga Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi. Pengukuhan wisudawan dipimpin langsung oleh Rektor ITS, Bapak Profesor Insinyur Muhammad Asyari, dengan mengetuk palu sebagai simbol dari pengukuhan. Acara dilanjut dengan proses penyerahan wisudawan kepada Ketua Ikatan Alumni ITS, pembacaan doa, hingga penyerahan ijazah kepada masing-masing wisudawan. Tidak berhenti di situ, wisudawan yang telah menerima ijazah langsung disambut meriah oleh arak-arakan dari setiap departemen yang akan mengantar para wisudawan ke gedung jurusan untuk bertemu dengan para kerabat yang telah menunggu di sana. Prosesi arak-arakan ini berlangsung dengan sangat meriah, ditandai dengan ragam jenis kendaraan yang dibawa. Mulai dari odong-odong, mobil tentara dan polisi, hingga rombongan sepeda motor siap mengantar para wisudawan ke gedung departemennya masing-masing. Acaranya sukses, seru, dan juga hikmat dan dapat diikuti semua wisudawan W126 dengan lancar. Walaupun arak-arakannya nggak seperti dulu, cuman tetap ada, vibes-nya tetap terasa gitu. Untuk kita para wisudawan, semoga kita sukses ke depannya dan membanggakan bagi kedua orang tua kita. Semangat semuanya guys! Semoga semuanya bisa sukses di jalannya masing-masing. Semoga sukses terus, dapat pekerjaan yang diinginkan, tempat yang diinginkan, dan nyaman yang penting. Gitu. Cepat mendapatkan pekerjaan, cepat dapat mengembangkan ilmunya dan semoga bisa lebih mendapatkan pekerjaan yang lebih layak gitu. Kesannya dalam acara ini tadi cukup baik, terus untuk hidangan juga memuaskan, terus itu tadi penyambutan acara tadi cukup meriah dan memberi kesan tersendiri. Satu kata untuk ITES. ITES, cak! Vivat! Hidup ITES, hidup ITES, hidup ITES! Selamat atas kelulusan dan gelar yang diraih oleh seluruh wisudawan dan wisudawati ITS. Selamat membuka lembaran baru dalam kehidupan. Sukses selalu untuk kedepannya. Saya Muhammad Iqbal dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.